Yo, what's up guys? Welcome back to my channel, SetZoDM. Oke, di video kali ini gue mau buat tutorial lagi ya guys ya. Sekarang gue buat tutorialnya di laptop ya. Soalnya udah ada OBS, jadi suaranya lebih besar. Oke guys, jadi di sini gue mau kasih tutorial cara mendapatkan item gratis guys ya. Nama itemnya itu, nah ini. Kalian bisa tengok. Oke, langsung aja kita pergi ke caranya guys ya. Oke, pertama-tama kalian harus subscribe channel ini. Oke, yang kedua kalian tinggal klik eventnya. Nama eventnya The Fashion Award 2021. Nah, kalau kalian sudah, kalian tinggal masuk ke gamenya. Ini caranya, kalian harus masuk ke gamenya ya. Terus kalian ikuti. Oke guys ya, ini ceritanya kita jadi model ya, model fashion. Wah, gak cocok sih model fashion. Eh, udah mbak, udah mbak, udah fotonya, udah pak, udah mbak. Aduh, jadi malu ini, shadow. Seharusnya ikut dalam festival Halloween ya, kenapa jadi ikut modeling pula lagi. Oke guys ya, ini cara-caranya kalian yang di sebelah kanan ini kalian pencet aja ini quest-questnya ya. Atau ini semua yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama itu red carpet invite, kita disuruh interview karpet merahnya guys ya. Kalian tinggal pergi ke sini aja ke bapak ini. Klik E. Lalu not ini of course. Nah, yang ini kalian spam aja di atas nih. Oke, tuh. Kalian bisa lihat ya, ada logo kita. Aduh, diganti pula. Emang gak mau rugi tuh. Nah, sekarang yang ini, gak usah lah. Biarin aja. Kita cuma butuh satu ya. Yang di sini aja kita butuh. Pajangan. Nah, guys ya. Pajangan muka kita, guys. Terlalu gigi ya. Oke, kenang-kenangan di situ. Oke, di sini kita tinggal lurus aja terus ya. Sampai kalian masuk ke dalam tempat fashionnya guys ya. Oke, di sini kalian questnya yang kedua itu. Ini quest yang satu tadi udah ya. Yang kedua yaitu temukan nomine. Atau showcase. Ini nomine. Nomine itu orangnya yang ini. Kalian tinggal klik aja. Oke. Nah, sudah guys ya. Oke, kita langsung skip aja langsung gas yang keempat ya, karena mumpung deket jadi langsung gas aja. Kita suruh check out fashion item, item fashion nih misalnya. Nah, kita cuman klik aja untuk lihat-lihat, jangan kalian beli pula. Kalau kalian mau beli, kalau sultan ya udah gas aja kalian beli. Kalau W kan bukan pay to win ya, tapi free to win anja. Oke, di sini quest yang ketiga yaitu aktif kristal. Oh, kita suruh cari kristal, jantung kristal guys ya. Ini wait ke cara gampang itu tadi lewat sana ya. Kalian pasti tahu. Nah, jadi deket kan. Oke, setelah itu kalian suruh berbicara ke stake manager. Buat yang nggak tahu di mana itu sebenarnya stake manager itu ada di sini guys ya. Nah, ini kayak bodyguard, emang bodyguard sih. Nah, tinggal klik aja guys. Waduh, mana ini sempit. Nah, setelah itu ini belum semua ya, katanya suruh fashion show gitu. Oke, shadow akhirnya fashion show guys ya. Kita langsung naik ke panggung. Baru kita pakai gaya ya, gaya alay. Iya. Wuih. Terpesona guys. Ini kenapa jadi cewek, bangke bangke, gak cocok nomor. Kita harus kuningkan semua ya. Wes gayanya GG nomor 3, wes suka gaya. Aduh, gaya banci. Gak apa-apa lah. Nomor 1 gaya bohai ya guys ya. Oke, setelah itu kalau udah kalian, kalau udah lengkap kuning-kuningnya semua, kalian tinggal balik aja.
Astaga, sorry guys ya, tadi OBS film tiba-tiba mati mendadak. Gini loh kalau setting setengah-setengah. Ih, tapi ini gue ada bukti kalau bakal bisa dapat itemnya. Nah. Oke, buat yang nggak tahu gamenya, gue kasih linknya di deskripsi ya. Dan ini hasil gue dapat badge tadi. Nah, di sini udah 244.000 orang udah dapat item gratisnya, guys. Nah, kita langsung showcase aja, guys ya. Nah, dia. Ini, guys, kacamatanya, guys ya. Sekalian mahkotanya biar lengkap kali ya, biar makin bagus. Biar cocok. Nah, shadow nggak cocok, anjir, anjir. Semoga tutorial ini berhasil ya, guys ya. Ya, pastinya pasti berhasil. Oke, thanks for watching. Bye, see you next time.